Pemirsa, pada libur panjang di tengah pandemi ini, Lembang Bandung Barat masih menjadi primadona bagi para wisatawan dari luar daerah. Untuk itu, Bupati Bandung Barat dan pihak kepolisian pun menghimbau agar para pengunjung menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan saat berada di sejumlah objek wisata. Masa liburan panjang digunakan oleh masyarakat dari dalam kota Bandung maupun luar kota Bandung untuk berlibur. Dan Lembang, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang kini tengah diserbu para wisatawan yang haus akan hiburan di tengah pandemi COVID-19. Dikarenakan membludaknya wisatawan dari luar daerah KBB, Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna dan pihak kepolisian pun tak bosan mengimbau kepada para pengunjung agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam berwisata. Bupati Bandung Barat meminta kepada para pengelola tempat wisata untuk tetap menerapkan protokol kesehatan bagi para pengunjungnya. Sementara itu, pihak kepolisian pun turut membantu dengan membagikan masker bagi masyarakat yang berkunjung tidak menggunakan masker. Kepada seluruh pemilik wisata di Kabupaten Bandung Barat termasuk karyawannya harus betul-betul menjaga protokol kesehatan. Ya, karena kita ada komitmen ketika ada kejadian bahwa objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat ditutup. Karena ini masih banyak pandemi COVID-19, jadi kita kepada para pengunjung tetap menghimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan membagikan masker untuk para pengunjung. Selain membagikan masker, pihak kepolisian pun menggunakan badut untuk menghibur para pengunjung. Badut tersebut juga menggunakan masker sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.